Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu di tengah pandemi corona ini. Mudah-mudahan satu minggu lagi kita sudah bisa menghirup new normal ya, menghirup udara new normal yang artinya ya sebuah normal, tatanan normal yang baru ya, dengan protokol yang ketat ya. Ya, misalnya protokolnya kita harus selalu memakai masker, atau juga yang pakai masker kaca gitu kan, selalu mencuci tangan dan juga menjaga jarak gitu kan ya. Nah, jadi semoga PSBB-nya di semua kota berakhir ya, karena kalau PSBB kan pada nggak bisa kerja, teman-teman Andrew juga banyak yang dirumahkan, kasarnya tuh dipecat gitu ya. Ya teman-teman bisa bayangin kalau dipecat, nggak ada pemasukan ya kan, otomatis kan yang kalau yang punya istri, istrinya makan apa ya kan, terus anaknya juga makan apa gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu problem serius apabila kita terus melakukan PSBB. Jadi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang nggak bisa bekerja, banyak orang yang gajinya dipotong ya kan. Dan Andrew berharap itu tidak terjadi kepada teman-teman Andrew, kepada sahabat-sahabat profit. Karena yang namanya sahabat profit itu selalu bisa mencari solusi di atas problem. Nah, solusi di atas problem itu bagaimana dalam keadaan sekarang? Maksudnya adalah ya, walaupun kita sekarang memang seluruh dunia ya, hampir seluruh dunia ekonomi mati. Mati dalam arti kata tidak bergerak lah. Karena kan memang lockdown, ya kan, kalau di luar negeri kita sebutnya lockdown. Kalau di Indonesia kita sebutnya PSBB. Sebenarnya sama aja bagi Andrew, ya. Di mana kalian di rumah enggak bisa ngapa-ngapain. Di mana kalian di rumah gajinya dipotong. Di mana kalian di rumah enggak bisa beraktivitas. Orang yang harusnya punya penghasilan enggak punya penghasilan. Nah, jadi sekarang solusinya gimana nih? Solusinya adalah yuk kita cari penghasilan dari rumah. Nah, ya kan? Itu solusinya. Nah, jadi kalau bidang Andrew adalah kita nggak peduli mau corona, mau shutdown, mau PSBB, mau lockdown. Yang penting kita ada internet. Satu, kalau internet sekarang di mana-mana ada. Bahkan di handphone kita aja ada internet. Yang kedua, kita punya HP. Minimal HP atau kita punya laptop. Nah, kita hanya butuh dua syarat itu aja, kita sudah bisa mencari uang dari rumah, ya kan? Sekarang antara teman-teman mau atau nggak mau aja. Kalau teman-teman nggak mau, ya sudah, teman-teman harus temukan solusi lain. Kalau teman-teman misalnya mau, yuk kita belajar, salah satunya dengan cara trading, ya. Trading itu banyak macam. Ada trading saham, ada trading forex, ada trading commodity, ada trading CFD, ada trading cryptocurrency, banyak macam ya. Cuma karena Andrew memang bidang spesialisasinya adalah di bidang forex, futures market ya. Forex itu juga forex, commodity, dan juga Andrew sekarang lagi pelajari saham, Andrew juga lagi pelajari tentang CFD ya. Jadi kita coba mencari solusi bagaimana cara mendapatkan penghasilan di masa yang sulit ini sambil menunggu new normal ya, sambil menunggu semua keadaan normal, baru roda ekonomi bisa pelan-pelan berputar. Sekali lagi yang Andrew bilang, bisa pelan-pelan, gak bisa langsung jebret kayak dulu, gak bisa ya. Jadi sekarang Andrew harap teman-teman gak usah ngomong cari untung dulu, gak usah ngomong cari untuk kaya dulu, gak usah. Bisa bertahan dan bersyukur aja itu udah bagus ya. Nanti setelah kalau kita sudah lewati masa yang sulit ini, baru kita mencari kira-kira opportunity apa nih ya, yang kita bisa manfaatkan untuk masa new normal ini. Tetapi kalau teman-teman Google ya, Andrew rasa teman-teman udah pada tahu juga semua bahwa new normal ini adalah di mana momennya bisnis-bisnis yang sifatnya atau yang berbasis digital ini naik daun ya. Jadi bisnis-bisnis konvensional ini akan mulai ditinggalkan ya, itu menurut Andrew pribadi. Misalnya ambil contoh, sekarang kalau teman-teman mau belanja, teman-teman lebih sering ke
supermarket atau teman-teman lebih sering buka marketplace. Tapi Andrew nggak mau sebut merek deh ya. Coba kita ngomong jujur. Sekarang kalau teman-teman mau makan, lebih sering teman-teman ke restoran atau teman-teman pesan lewat aplikasi yang warna hijau? Jawab jujur. Ya. Jadi itu adalah sebuah normal baru. Itu adalah sebuah kenormalan yang baru. Sama sekarang kalau Andrew bahas dari sisi forex, ya. Sekarang orang kalau mau beli mata uang, ya, orang dia mau beli untuk trading, untuk dia mau beli spekulasi mata uang, untuk dia mau investasi, mau mendapatkan selisih dari nilai jual beli mata uang, orang lebih banyak ke money changer atau orang lebih banyak buka akun forex? Andrew tanya. Selanjutnya Andrew mau tanya juga yang berkaitan dengan bidang ini. Sekarang kalau orang mau transaksi emas, dia mau mengambil keuntungan selisih naik turunnya harga emas, lebih banyak dia jual, dia datang ke toko emas, dia beli barangnya, habis itu dia bawa pulang ke rumah, ya, habis itu begitu naik dia jual lagi, atau dia buka akun di salah satu pialang, dia transaksi lewat online trading seperti ini. Itu jawaban yang Andrew nggak usah jawab, teman-teman bisa jawab, ya. Ini sekarang zaman digital, semua itu kita bisa lakukan hanya dengan satu jari saja, ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot datang jauh-jauh, bawa barangnya, fisiknya kita bawa, ya kan? Kecuali kalau memang kita butuh fisiknya, mau nggak mau teman-teman harus datang ke toko emas. Atau memang teman-teman mau jalan-jalan ke luar negeri nih. Misalnya kita mau jalan-jalan ke Australia, ya kan kita nggak bisa beli online trading, beli Australian dollar dalam bentuk trading. Kita jual beli di sini nggak bisa memang, ya. Jadi kita memang harus ada fisiknya untuk kita melakukan pembayaran di negara mereka, gitu kan. Nah, tetapi kalau untuk kebutuhannya untuk mendapatkan gain, untuk mendapatkan selisih, ya, antara dia naik atau dia turun, itu semua sudah melalui online, ya. Saham juga begitu, teman-teman, ya. Kalau dulu kita mau beli saham perusahaan, itu kita mesti pegang kertas, benar ya. Tapi sekarang enggak. Ada yang namanya e-paper. E-paper itu artinya kita beli saham dalam bentuk surat elektronik. Benar enggak, teman-teman? Iya kan? Nah, jadi inilah salah satu indikasi bahwa dunia digital itu akan terus berkembang dan kita mau enggak mau harus mengikuti. Kalau kita enggak ikutin, kita yang ditinggalin oleh dunia, ya. Jadi kalau kita nggak mau ngikutin dunia, perubahan dunia, kita yang akan ditinggalkan oleh perubahan dunia itu sendiri, ya. Nah, jadi tanpa panjang lebar lagi, di video kali ini Andrew lagi sempat, karena juga Andrew sekarang kebanyakan di rumah, nggak kemana-mana, kecuali hari biasa, ya. Kalau hari biasa, ya Andrew masih hampir setiap hari ke kantor, karena kan kantor sendiri, ya. Andrew juga melakukan PSBB yang ketat, ya kan. Protokol juga Andrew sediakan, ya. Kita sediakan disinfektan, kita sediakan masker kaca, kita sediakan hand sanitizer, kita sediakan semua. Jadi semua teman-teman merasa safety, gitu ya. Nah, sekarang teman-teman lihat di layar ini Andrew lagi mau ngapain. Dari tadi Andrew openingnya mungkin kepanjangan, ya, udah 10 menit gitu ya. Nah, jadi sekarang teman-teman lihat Andrew sekarang lagi membuka MetaTrader dari broker Fullerton Market, ya. Ini adalah salah satu broker yang Andrew rekomendasikan. Karena kenapa? Pertama, ya, eksekusinya cepat. Yang kedua, nah, ini yang paling investor suka adalah nggak ada fee. Nah, ya, dia nggak ada komisi, ya. Dia nggak ada komisi, ya. Dan yang ketiga adalah ini broker yang bisa kita andalkan untuk kita trading, baik untuk kita trading manual maupun trading untuk menggunakan robot, ya, karena eksekusinya cepat sekali, ya. Nah, sekarang di MetaTrader ini sekali lagi ini MetaTrader 4, ya, teman-teman, ya. Jadi kalau pakai Fullerton Market ini MetaTrader 4. Sekarang Andrew lagi mau coba real test, ya, real test untuk robot yang namanya Fast Scalp. Oke, Fast Scalp. Nah, Andrew sebenarnya sebelum buat video ini, Andrew sudah melakukan uji coba riset. Tetapi Andrew akan riset ulang lagi live, ya, live di depan teman-teman, supaya teman-teman bisa lihat bagaimana robot ini bekerja,
ya. Mungkin kalau teman-teman yang nonton video-video sebelumnya tentang fast scalp ini, teman-teman sudah tahu di mana fast scalp ini bisa trading di Hang Seng, ya. Profitnya itu dalam waktu 6 tahun bisa jutaan dolar. Oke, jutaan dolar. Oke, dalam waktu 6 tahun ya, sekali lagi ya. Dan teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya. Nah, untuk market forex ya, itu sudah pernah diuji coba di market pound sterling ya, GBP, itu juga profitnya ratusan ribu dolar. Nah, tapi sekali lagi itu menggunakan broker yang MetaTrader 5. Nah, kali ini Andrew mau coba menggunakan di broker MetaTrader 4 supaya teman-teman yang memakai broker MetaTrader 4 juga bisa merasakan manfaat dari software robot FastScalp ini ya. Jadi Andrew akan lakukan live trading ya. Andrew akan lakukan live test ya. Jadi teman-teman tinggal lihat. Nah, lihat teman-teman di bagian bawah di sini Andrew sudah pakai robot untuk FastScalp profit training ya. Dan tentunya ini filenya EX4 karena sudah dicompile. Dan market yang Andrew pilih kali ini adalah New Zealand terhadap USD. Oke. Untuk modelnya kita pakai yang ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat kita pakai yang Everytick. Oke. Nah, setelah Everytick kita pakai visual mode yang kita fullin ya supaya nggak terlalu lama ya. Ini kita nanti kita tinggal pilih time frame-nya itu adalah time frame M1 ya. Spreadnya kita pakai current dan jangan lupa ya settingan ini kita pakai default ya. Ini ya Andrew reset kita pakai default. Lalu kita tinggal start aja. Begitu start maka robotnya akan jalan. Nah, silakan teman-teman perhatikan bagaimana cara robot ini bekerja. Bagaimana cara robot ini mendapatkan profit untuk teman-teman. Nah, buat teman-teman yang jago bikin robot silakan ya pelajari bagaimana cara gerakan robot ini. Kalau teman-teman jago bikin silakan bikin. Karena Andrew nggak pelit ilmu ya. Kita akan coba lakukan live test dulu supaya teman-teman bisa lihat hasilnya. Dan nanti ketika Andrew klik start mungkin akan menunggu beberapa, entah beberapa menit kali ya. Karena ini kan live test ya, jadi bukan sesuatu yang kita percepat atau kita potong-potong, enggak ya. Ini real. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini ini adalah marketnya real ya. Live ya, Fullerton Market Live, ini bukan demo. Jadi harga yang kita pakai adalah harga yang real ya. Kalau sudah siap, Andrew akan langsung klik start ya. Teman-teman lihat, klik start. Sudah jalan teman-teman ya. Ya, ini sudah jalan. Nah, robot ini akan mengambil posisi sangat-sangat cepat sekali teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat dia mengambil posisi, pokoknya untung sedikit dia langsung keluar, untung sedikit langsung keluar. Nah, ini baru tanggal 9 Maret 2020, berarti kira-kira 3 bulan lalu ya, 3 bulan lalu datanya dari broker ini adanya 3 bulan lalu. Kita lihat aja berapa profit yang bisa didapatkan dalam waktu 3 bulan ya. Teman-teman lihat ya, tadi mulai 3 bulan. Tetapi nanti setelah tes ini Andrew akan save reportnya. Dan Andrew akan kasih buat teman-teman yang mau report dari robot ini, silakan Andrew akan kasih gratis ya. Sekali lagi, robot ini hasilnya, hasil tesnya Andrew akan kasih gratis tanpa bayaran apapun ya. Jadi sekarang Andrew akan diem dulu. Kita lihat robot ini bergerak. Mungkin kalau teman-teman mau perhatikan bagaimana cara robot ini bekerja, silakan perhatikan aja. Andrew nggak akan percepat. Jadi ini adalah backtest yang real ya. Oke. Jadi kita tunggu aja sampai nanti setelah live testnya selesai, Andrew akan mulai kasih penjelasan lagi. Oke.
Con te lana veruta así.
So don't let me fall where I don't belong. I can't go back and lose it all. Robotnya sudah selesai ya. Tadi Andrew di awal lupa bilang kita menggunakan modal $1,000 ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana hasil dari robot fast scalp ini ya. Pertama kita lihat resultnya dulu ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, awalnya itu modalnya itu 1000 ya. Di sini kita mulai dari tanggal 9 bulan 3, yang artinya kira-kira ini 3 bulan lalu. Dan kita lihat ini ada tipenya, ada buy, ada modify, ada SL, segala macam ini lengkap ya. Size-nya itu dari 0,15 ya, bukan 15. Lalu di sini lengkap dengan price-nya di harga berapa, stop loss-nya di harga berapa, take profit-nya di harga berapa, profit-nya berapa, ini lengkap semua ya. Jadi datanya detail. Nanti Andrew akan save dan Andrew akan kasih ke teman-teman yang mau butuh data ini. Andrew akan kasih. Silakan telegram Andrew di 0815991088. Kita kalau scrollnya ini kelamaan, jadi Andrew langsung lihat aja paling bawah berapa hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya setelah 3 bulan ya, sekarang tanggal 5 bulan 6 ya. Equity kita menjadi 2211 ya. Di sekarang di depan Andrew lagi pegang kalkulator, Andrew akan hitung berapa persen keuntungannya ya. Jadi 2211 dikurang 1000 ya. Berarti keuntungan bersihnya adalah 1211 ya, 1211 dikali 100% ya, dikali 100% dibagi 1000 ya.
Jadi keuntungan bersihnya selama 3 bulan adalah 121,1%. Ya, teman-teman mohon dicatat. Cara ngitungnya ulang ya. Jadi ini untungnya adalah 2011 dikurang 1000. Teman-teman kalau pegang kalkulator silakan hitung. Sama dengan keuntungan bersihnya selama 3 bulan adalah 1211 ya. Dikali 100% ya, sama dengan, lalu dibagi 1000 ya. Jadi keuntungan bersihnya adalah 121,1% selama 3 bulan. Jadi kalau berapa keuntungan per bulan, kita tinggal bagi aja. Kita bagi 3 bulan sama dengan hasilnya adalah 40% per bulan ya. Dengan catatan kita menggunakan broker Fullerton Market ya. Dan modalnya 1000 dan juga pair-nya adalah New Zealand USD di time frame 1 menit ya. Ini data nggak bisa bohong ya, ini data bukan data bukan data buatan. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Jadi ini data kita bisa kan bisa jadikan acuan untuk kita trading, patokannya untuk ke depan ya. Data ini yang dipakai untuk kita bisa bilang keuntungan dari robot ini per bulan bisa mendapatkan 40%. Andrew bisa jamin data ini, silakan teman-teman telegram Andrew di 0815991088 ya. Nah, lalu bagaimana ya, atau kelebihannya apa nih robot FastCap ini? Nah, kalau yang video-video sebelumnya robot FastCap ini itu digunakan di MetaTrader 5 ya. Sekarang ya sebenarnya dari awal Andrew juga sudah buat robot ini bisa di MetaTrader 4 maupun yang 5 gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau menggunakan MetaTrader 5 ya, itu silakan gunakan di broker GK Invest ya. Kalau untuk MetaTrader 4 ya, ini sekarang kita juga sudah bisa digunakan di broker mana saja. Jadi kalau teman-teman mau pakai di broker mana saja silakan. Kelebihannya adalah alat ini bisa dipakai seumur hidup, lifetime ya. Bisa juga mohon maaf diwariskan. Jadi kalau teman-teman punya anak, robot ini boleh dikasih ke anak teman-teman, bisa ya. Yang kedua kelebihannya adalah tidak ada biaya tambahan. Artinya teman-teman silakan donasi lalu dapat robotnya. Robotnya jadi milik teman-teman, bukan sewa ya. Yang ketiga, robot ini digaransi seumur hidup. Ya, digaransi artinya kalau misalnya filenya hilang, filenya rusak, filenya kena virus, Profit Training akan ganti robot ini yang baru, ya. Dan juga apabila ada update, kita akan kasih filenya yang baru secara gratis. Artinya robot ini silakan bisa dipakai seumur hidup, free update, garansi juga seumur hidup. Nah, pertanyaannya adalah berapa donasi pengganti riset robot ini ya, FastScalp ini, karena ini tipenya scalping ya. Jadi Andrew dari awal sudah bilang bahwa donasi pengganti riset robot ini adalah $2,385 saja ya. Itu hanya untuk donasi biaya pengganti riset, dan robot ini jadi milik teman-teman selamanya dan bisa diwariskan. Tetapi ya, ini ada promo khusus untuk bulan Juni. Nah, ini ya teman-teman mohon catat. Promo khusus di bulan Juni hanya berlaku 10 member pertama dari YouTube ini dipublish. Oke ya. Jadi robot ini kalau teman-teman mau pakai, jika teman-teman ada mau menjadi member di 3 broker ya, Andrew sebutkan. Salah satunya adalah yang pertama Fullerton Market ya. Yang kedua adalah Monex, yang ketiga adalah International Mitra Futures ya. Jadi kalau teman-teman mau jadi member di broker ini, Andrew bisa kasih harga hanya $439 saja ya. Dari harga $2,385 hanya harganya $439 saja ya. Perbandingannya itu 1:5. Tetapi dengan syarat teman-teman buka akun di Fullerton Market boleh, di mana kita sudah uji coba, di Monex boleh, atau di International Mitra Futures ya. Jadi ketiga broker itu. Nah, apabila teman-teman nanya, "Pak, boleh nggak saya mau pakai di broker lain?" Jawabannya adalah boleh. Ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan di luar broker ini,
Silakan menggunakan harga promo ya, hanya untuk 10 orang pertama di bulan Juni, hanya 658 dolar saja per account ya. Nah, untuk donasi kita bisa terima dengan berbagai macam cara, bisa dengan bank transfer, bisa dengan GoPay, bisa dengan OVO, bisa juga dengan kartu kredit. Jadi sangat-sangat ringan. Apabila teman-teman mau pakai cicilan, silakan pakai cicilan yang ada di kartu kredit, itu juga bisa. Nanti bayarnya dari profit robot ini, gitu ya. Dan sekali lagi, ini hanya 10 orang pertama saja. Apabila promo ini habis, kita akan balik normal 2.385 dolar, tidak bisa ditawar. Bahkan ini robot ya, kita akan terusin naik harga karena akan terus lebih canggih, lebih canggih, lebih canggih, dan lebih canggih lagi ya. Jadi itu yang mau sampaikan, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini ya. Silakan teman-teman manfaatkan. Nah, buat teman-teman yang mau materi dari robot ini, e-booknya ya, e-booknya Andrew bisa kasih, silakan donasi 10 dolar saja. Andrew akan kasih e-booknya ke email teman-teman. Tetapi yang mau gratis, silakan like, comment, subscribe, dan share, lalu capture, lalu kirim ke email profitstraining@gmail.com ya. Buat teman-teman yang mau t-shirt gratis, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt original secara gratis ya, tanpa bayaran apapun, dan juga ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung ya. Nah, akhir kata dengan segala kerendahan hati, Andrew mohon bisa, apabila teman-teman belajar hal baru hari ini, Andrew mohon bisa like, komen, subscribe, dan share ya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa lebih maju lagi. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Salam Profits!